puncak kepala di bawahnya terhampar tentang kekusukan. Kompetisi yang kacau terjadi di seluruh tingkat, dari jadwal yang ajaib, match fixing hingga kekerasan. Tapi pengurus PSSI tak pernah kehabisan alasan, terus memutar lagu lama sudah bulukan. Muskil, masalah bola dibereskan hanya dengan suksesi. Terlalu banyak nama-nama lawas yang tak prestasi. Mereka memitoskan diri sebagai yang paling mengerti, seakan tanpa mereka bola kita pasti mati. Mereka yang punya paling bertanggung jawab untuk gala kekerasan sepak bola yang berada. Pelaku dan korban datang pergi berganti. Bukankah lingkaran PSSI itu saja yang selalu jadi pemicu inti? PSSI dan prestasi macam dua ujung yang sulit bertemu, karena trofi memang hanya untuk federasi yang berbutuh.